Selanjutnya di depan kita ada Kijang Innova warna hijau, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Innova-nya tipenya G ya. Harga dibuka 119,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Nomornya ini. Nah, berhubung habis hujan. Nah, kita usap butiran airnya. Oke. Selanjutnya dan harganya 119 juta ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Daihatsu Xenia warna burgundi ya. Kondisi dari bodi depan sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk di sini keterangannya ada Daihatsu Xenia-nya tipenya R Sporty ya, harga dibuka 115 juta. Nego tanya unit nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Nah, ini nomornya nanti bisa dihubungi. Oke, tahunnya 2012. Selanjutnya di sebelahnya ada Nissan Grand Livina warna silver, platnya AB. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak juga, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Nissan Grand Livina-nya tahunnya 2008 ya. Harga dibuka 77 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Nah. Ini nomornya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Dan kondisi dari bodi belakang tampak juga. Selanjutnya di belakangnya ada Suzuki Karimun warna hitam, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Karimunnya tahunnya 2001. Harga dibuka 51.500.000. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Dan kondisi dari bodi belakang tampak juga. Selanjutnya di sebelahnya ada Nissan Evalia tipenya XP, kondisi dari bodi belakang tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Oke. Kemudian terangannya harga 89 juta tahunnya 2013, tipenya XV. Nah, nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Oke. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Suzuki APV warna hitam, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga. Untuk keterangannya di sini, mari kita cek Suzuki APV-nya, harga 98,5 juta tahunnya 2011. Tipenya SGX Arena ya. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. 081 235 752 884. Oke. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Oke, selanjutnya di depan kita ada Toyota Yaris ya, platnya AD warna hitam, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini mari kita cek Toyota Yaris-nya. Penggeraknya manual tahunnya 2012, harga dibuka 117,5 juta. Masih bisa nego-nego bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Dan kondisi dari bodi belakang tampak untuk Toyota Yaris-nya. Selanjutnya di depan kita ada Suzuki Swift ya, warna silver, platnya AB. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, kondisi dari bodi depan tampak juga ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri
tambah juga. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Swift-nya tipenya GX, harga 125 juta ya. 129 juta. Ya, nanti bisa nego ya. Nego nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah jadi tampak. Sebelahnya ada Nissan Grand Livina ya, platnya AD warna putih, kondisi dari bodi depan tampak. Nah, keterangannya di sini. Dan Grand Livinanya S-Gear ya, 1500 cc, harga 97 juta. Nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ya. 0811-259-656. Oke. Main mobil yang ini sama ini nomornya sama. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda Brio, platnya D warna putih, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Untuk keterangannya di sini Brio-nya tipenya E Satya ya, harga dibuka 121 juta tahunnya 2017. Ikutannya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Oke. Nah untuk Nissan X-Gear-nya tampak seperti di layar pemirsa ya. Velgnya udah racing ini, ganteng nih ya. Nah, velgnya bodi bagian belakang juga tampak. Di samping sebelah kiri juga tampak ya. Ganteng ini. Oke, selanjutnya di depan kita ada Toyota Yaris ya. Platnya AD warna silver. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Peleknya udah racing. Ganteng nih ya. Nah, peleknya udah ganteng. Dan di sini keterangannya Toyota Yaris-nya penggeraknya Matic tahun 2012, bisa tukar tambah ya. Harga 110 juta masih bisa nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Dan untuk kondisi dari bodi bagian depan tampak, dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga ya. Selanjutnya kondisi dari bodi bagian belakang untuk Toyota Yaris-nya.